berarti semuanya dihitam dulu. Sisain yang nanti biar bawah dua bias ya, atau kilo kepercayaan sisain ya, tidak lupa posisinya. Sebenarnya terakhir juga boleh, atau apa misalnya harusnya menengoknya lagi loh. Kedua adalah setelah sket hitam ya, kita masukin merah-merahnya ini, dibikin secukupnya aja, kira-kira aja selera. Sekitaran wajah masukin, berikutnya saya masukin warna biru karena ada semi birunya ya di bagian-bagian tertentu, bawah hidung itu ada. Samping-samping sini ada, disesuaikan aja sama bentuk-bentuknya di mana posisi birunya. Kalau ada di samping, di sisi samping, atas mata kasih dikit, paling banyak di bawah hidung agak gelap. Jangan lupa warna hitam untuk memperjelas wajahnya. Dan saatnya adalah pendetailan biar tampak ada kayak rambut-rambutnya, terus keriput-keriput seperti nenek-nenek kamu. Nah, jadi gini bro, iya bro, kayak nenek ya, dikasih sedikit-sedikit rambut atau guratan-guratan kecil yang perlu diisi pada tikungan, seakan wajahnya rusak karena memang ini musuhnya Batman. Jadi Joker itu tidak seperti kamu ya bro, nggak bisa bikin Joker tapi statusnya angker. Masih 70% ya bro. Dan sedikit lebihnya, kurang lebihnya begini jadinya. Nah, ini yang Joker yang bawah, kalau yang ini tinggal kasih biru ya. Terus yang Joker yang atas ini adalah yang di atas itu.
sambung besok, bro.